Di tempat terpisah, warga mengikuti vaksinasi COVID-19. Polres Majene, Sulawesi Barat melakukan vaksinasi sekaligus mendistribusikan bantuan 5 kg beras bagi setiap warga yang ikut vaksinasi. Pemberian bantuan dengan total 2,5 ton beras kepada warga yang sudah divaksinasi untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kita melaksanakan vaksinasi dengan fokus masyarakat adalah komunitas becak dan ojek. Namun demikian juga mereka mengajak kepada keluarga maupun kerabat tetangganya. Dan hari ini juga kita fasilitasi juga dengan kegiatan sosial. Pemerintah terus mempercepat vaksinasi nasional. Jawa Barat termasuk dalam 5 provinsi tertinggi distribusi dan pemanfaatan vaksin, yakni kurang lebih 11 juta dosis. Sedangkan Sulawesi Barat masuk dalam 5 provinsi terendah, yakni kurang lebih 312 ribuan dosis. Vaksinasi hingga saat ini merupakan andalan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan Metro TV.